Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Sahabat Surveyor dimanapun berada. Kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi Android Topografi on the Fly. Ya, ini bisa digunakan oleh para surveyor, geodetik, geographer ataupun orang lapangan outdoor, atau Anda seorang engineering, aplikasi ini sangat cocok. Yang jelas untuk anak-anak geografi, geodesi, geomatika ataupun teknik survei dan pemetaan, aplikasi Topografi on the Fly ini sangat bermanfaat banget. Ya, khususnya surveyor pengukuran ya, baik surveyor topografi, surveyor konstruksi, surveyor mekanikal, surveyor sipil ataupun surveyor hidrografi. Aplikasi Topografi on the Fly ini sangat bermanfaat. Oke, saya jelaskan salah satu fungsi dari Topografi on the Fly, aplikasi Android untuk surveyor ini. Fungsi ataupun menunya salah satunya adalah ini X atau E, Y atau R. Oke, kita klik ya. Ini fungsinya untuk mencari koordinat baru ya. Mencari koordinat baru dari satu titik yang diketahui koordinatnya dan diketahui azimut serta distance. Oke. Selanjutnya adalah distance azimut. Distance azimut ini adalah untuk mencari azimut dan jarak dengan antara dua titik koordinat. Oke. Selanjutnya free station ya. Free station ini atau biasa disebut dengan resection ya. Jadi kita akan mengetahui satu titik yang belum ada koordinat dengan acuan dua titik yang sudah ada koordinat dengan diketahui jarak dan sudutnya. Ya, jadi berdiri sembarang ya, makanya free station. Oke. Atau biasa disebut dengan resection. Selanjutnya adalah forward intersection. Oke. Gunakan sebagai keperluannya. Kalau saya biasanya saya gunakan ini untuk ini menu 123 ini. Jadi saya jarang menggunakan menu-menu yang lain karena ini tuntutan pekerjaan juga, hanya tiga menu ini yang biasa saya gunakan. Oke, semoga penjelasan dari saya
bisa dipahami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel saya ini untuk terus mendukung agar terus berkembang. Jangan lupa juga klik tombol lonceng supaya setiap ada video baru akan ada pemberitahuan kepada sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.